pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin dulu ke belakang ya, toilet sebentar ya, nanti ini ya, kita join lagi. Saya ini apa namanya, stop video sama mute ya.
Ya, selamat pagi semuanya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, terlalu lama. Tadi ada isu koneksi. Yang di Tangerang mungkin sekali sabit ya, jadi sekitar segitu. Oke, yang namanya dipanggil, silakan nyalakan kameranya sejenak, sebentar. Ada Aditya, Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Oh, ada, ini sih ada di situ. Lalu ada Arlan Kiriwang. Dashboard. Hadir, Pak. Oke, baik. Kartika, ini dia. Kartika Widyari Budiman. Hadir, Pak. Ada Laude Muhammad Osama. Hadir, Pak. Muhammad Fahrul. Hadir, Pak. Muhammad Reza Fahlevi. Rega Ardian Pratama. Rio Riansyah. Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Zulfa Malika Amana. Hadir, Pak. Ada yang merasa belum dipanggil? Erlan masih sakit ya? Materi kita pada pagi hari ini adalah landasan matematika pada kriptografi. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga di sebagian di matematika diskrit ya, nggak sebagian, hampir sebagian besar ya. Ini kita akan sedikit merefresh. Ya, memang sebelumnya kalau dulu di matematika diskrit kita benar-benar coba untuk apa sih namanya, paham dan bisa gitu ya, sebagai ini aja sih, knowledge aja. Dan juga tentunya bisa juga sebenarnya. Oke.
Oke, okay, baik. Oke. Okay. Jika kalian masih ingat fungsi, ya. Notasi matematika fungsi, apa itu artinya fungsi? Fungsi adalah artinya memetakan, memetakan. Jadi di sini jika ada fungsi A atau B, maka artinya artinya si fungsi f ini memetakan dari A ke B, dan di situ juga terdapat ada namanya daerah asal dan daerah hasil. Daerah asalnya itu adalah A si domainnya, dan B adalah daerah hasilnya ke domainnya. Dan jika fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A ini adalah dinamakan dengan re-image dari B. Setiap elemen dalam hubungan A yang merupakan fase dihubungkan dengan cepat satu elemen dalam B, berarti bahwa jika AB elemen F dan B, maka B sama dengan C. Contohnya seperti ini relasi. Ada 1U, 2V, dan 3W. Jadi ada sebuah fungsi itu 1U, 2V, 3W. Ya. Di mana ada impunan A isinya mempunyai 1, 2, 3, dan B adalah U, V adalah fungsi dari A ke B. Di sini si misalnya fungsinya 1 sama dengan U, fungsi 2 sama dengan V, dan fungsi sama dengan W. Daerah asal F adalah A, dan daerah hasil daerah hasilnya adalah B. Dan F adalah jelajah, dan jelajah dari F adalah U, V, dan W. Dan contoh yang lainnya adalah ada ini yang bukan ya. Ada 1U, 2U, dan 3V, di mana ada impunan A mempunyai elemen 1, 2, 3, dan impunan B mempunyai 1, U, V, W adalah fungsi A ke B. Nah, di sini walaupun meskipun U adalah bayangan dari dua elemen, daerah asal A adalah daerah asal B, dan C, dan B adalah fungsi dari U dan V. Next-nya. Dan contoh selanjutnya adalah jika 1U dan 2V dari elemen impunan A 1, 2, 3, 4 dan B, UV bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Karena si A punya 4, si B cuma punya 3. Dan 1U, 1V, 2V, 3W dari A 1, 2, 3 ke B bukan fungsi karena satu dipetakan ke dua buah elemen B, yaitu U dan V. Contoh lainnya di sini ada misalkan dari Z, angka Z ya, diberikan oleh Fx, fungsi X sama dengan X kuadrat di daerah asal, dan daerah hasil dari F di himpunan bilangan bulat. Yang jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat yang negatif, karena kuadrat dari sembarang bilangan bulat tidak mungkin negatif. Nah, di dalam kriptografi, enkripsi dan deskripsi merupakan fungsi memetakan elemen-elemen antara impunan plain text dan ciphered text. Misalkan P menyatakan plain text dan C menyatakan ciphered text, maka fungsi dari E memetakan P dan ke C ialah fungsi P sama dengan C. Sedangkan fungsi D memetakan C ke P adalah DC sama dengan P. Dan fungsi deskripsinya. Selanjutnya dengan deskripsi mengeluarkan pesan ke pesan asal, maka DEP sama dengan P ya. Yang artinya enkripsi diikuti dengan dekripsi menghasilkan plain text P. Jadi inilah salah satu kaidah matematika pada fungsi yang digunakan pada kriptografi. Ini yang secara dasarnya. Lalu juga namanya fungsi satu ke satu.
Ya mungkin kalian masih ingat ya, satu ke satu. Jadi di manifestasi satu adalah setiap dari ini harusnya B. Ini ada apa namanya himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A ini mempunyai pasangan masing-masing ke atau dipetakan satu ke satu ke himpunan B. Jadi simpulan nanti nggak punya apa ya, double ya. Dinamakan fungsi satu ke satu. Contohnya adalah ini, relasi F dari 1W, 2U, dan 3V dari himpunan A, 1, 2, 3, dan B. UV, T, WX adalah fungsi satu ke satu. Karena ya memang satu ke satu, 1W, 2U, dan 3V. Di sini tidak ada double yang maksudnya 1. U, 2, U, seperti itu. Dan relasi 1, U, 2, U, 3, V dari A ke B, dari 1, 2, 3 ke B, U, V, bukan fungsi kan, satu ke satu, karena si fungsi 1 dan fungsi 2 mempunyai ini yang sama ya, apa namanya, relasi yang sama di elemen B-nya, yaitu adalah U. Nah, di sini contoh lagi yang lain. Bukan apakah fungsi x sama dengan kuadrat plus 1 dan fungsi x sama minus 1 bukan fungsi plus 1. Jawabannya adalah fungsi plus 1 karena a bukan sama dengan b dan a min b tidak sama dengan min a. Jadi kita katanya dicantumkan distribusinya aja. Misalkan apa namanya dimasukkan maka hasilnya berbeda. Lalu masuk ke fungsi pada atau ponto ya. Pada fungsi f atau himpunan a jika himpunan b dikatakan pada atau onto atau subjektif jika setiap elemen himpunan b merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan a. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan bilangan jadi F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Ada gambar di bawah seperti ini. Dikatakan fungsi pada karena setiap dari fungsi A ini mempunyai jelajah. Maksudnya punya pemetaan ke fungsi ke elemen B, sorry, himpunan B. Walaupun dia double. Ya. Ini dikatakan fungsi pada atau fungsi onto. Fungsi satu-satu dia harus satu-satu. Kalau fungsi onto nggak ada masalah di tujuannya dia mempunyai double. Di contoh yang lainnya ada relasi f 1u 2u 3v dari a. Ya bukan. Nah ini dia 1u 2u 3v dari a 1 2 3 dan b. Nah b ini ada yang bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Karena si W ini nggak punya si namanya. Tidak dapat pemetaan ya. Tidak dapat ini ya. Tidak dapat bagiannya lah. Simpelnya seperti itu. Atau relasi 1W, 2U, dan 3V dari himpunan A, 1, 2, 3, dan B, UV merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Contoh yang lainnya, fungsi z, z tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan fungsi x sama dengan x kuadrat merupakan fungsi pada. Nah, yang pertama, x kuadrat plus 1 bukan fungsi pada karena tidak semua bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Misalnya, jika ada nilai x membuat nilai fungsi sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus 1 sama 0, tidak dipenuhi dengan nilai x berapapun. Selanjutnya adalah yang x minus satunya adalah fungsi pada karena setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y min x minus satu yang dipenuhi untuk x y plus satu. Nah, selanjutnya fungsi korespondensi satu ke satu. Fungsi f dikatakan berkonsumsi satu atau injeksi jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Jadi harus full ya. Fungsi satu tadi itu harus pemetaan semuanya. Kalau fungsi pada itu kan harus dipenuhi semuanya.
Jadi simpelnya kayak gini. Nah, kalau fungsi sesuatu adalah seperti ini, kalau fungsi pada adalah si B ini harus dapat, kalau fungsi sesuatu itu dalam arti si A ini harus punya bagian simpulan A dan A harus dapat pemetaan ke B semua. Tapi kalau fungsi pada, yang penting adalah simpulan B-nya terdapat pemetaan ke A. Nah, ini juga ini bukan fungsi satu-satu maupun pada, karena dia ada double dan satunya kosong. Nah, ini ada fungsi korespondensi 1:1, yang mana dia si A ke B-nya dapatnya 1:1 dan B-nya apa terjelajahi semuanya, terpemetaan semua. Langsung ke fungsi balikan atau apa ya, inverse yang bisa kita tahu ya. Contohnya, jika F adalah fungsi koresponden 1:1 dari A ke B, maka kita dapat menentukan balikan dari inverse atau inverse. Jadi yang dimana fungsi balikan adalah yaitu adalah fungsi korespondensi 1:1. Jadi kenapa dia harus korespondensi ya? Karena kalau ada ininya bisa balik gitu kan? Karena dia 1:1. Kalau misalnya double dia nggak bisa. Jadi ambigu nih. Ya harus ke A atau ke B. Tapi kalau misalnya bisa satu, nah satu, jadi bisa beda ukuran. Kalau B tadinya keempat bisa ke B, terus C ketiga bisa kembali ke C lagi, dia kedua ke D kembali. Maka disebut dengan fungsi inverse atau pembalikannya. Dilambangkan dengan pangkat min satu. Contohnya seperti ini, ada relasi fungsi yaitu 1U2W dan 3V dari ukuran A, 1, 3, dan ke B. UPW adalah fungsi korespondensi 1:1, inversi fungsi dari inversi fungsi F adalah dari U1, W2, V3. Nanti balik aja. Keduanya. Disimpulkan bahwa fx x min 1 adalah fungsi korespondensi 1:1, jadi balikan fungsi jadi tersebut adalah misalkan fx sama dengan y sehingga y sama dengan x min 1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi fungsi balikannya adalah y sama dengan y plus 1. Oke, fungsi inverse-nya. Nah, di sini ada namanya fungsi satu arah. Di sini fungsi satu arah. Di dalam kriptografi ada fungsi yang penting, yaitu satu arah. Dan fungsi satu arah kolom, yaitu konsep itu one-way function atau trapdoor one-way function. Fungsi satu arah adalah fungsi F dari memetakan himpunan A ke B, dikatakan fungsi satu arah jika fx mudah dihitung untuk semua x elemen A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin possible secara komputasi menemukan x, sehingga fx sama dengan y untuk semua y elemen apa semua y elemen derajat f. Jadi kalau di sini dari buku ini maksudnya menghubungkan salah satu fungsi yang ditampilkan, tapi itu salah satunya ini. Cuman kalau secara komputasinya itu, secara hitung-hitungnya itu mudah, tapi secara dilakukan dalam komputer itu susah. Gitu. Secara manualnya mudah, secara ininya susah. Okay, contohnya seperti ini. Misalkan x adalah 1 sampai dengan 10, diaplikasikan pada fungsi x sedemikian sehingga yaitulah fx sama dengan 3x mod 11. Berarti adalah aku main di bawah ya. 3x sama dengan 1 sama dengan 3, jika x-nya 2 sama dengan 9, jika x sama dengan 3 sama dengan hasilnya 5, jika x-nya 4 hasilnya adalah 4. 3x-nya 5, hasilnya 1, 6 adalah 3, 7 adalah 9,
8 ada 5, 9 ada 4, dan 10 adalah 1. Nah, contoh lainnya adalah yang fungsi satu arahnya adalah fungsi perkalian dua bilangan prima yang besar menghasilkan dua bilangan prima yaitu sehingga n i dikali q ya adalah mudah secara komputasi tapi faktorkan n menjadi p q sangat sukar. Jadi misalkan p adalah 4811 dan q adalah 53.993 maka n p q adalah dua m 624.753 ya. Tapi menurut faktor prima dari apa namanya dari hasil ini sangatlah sulit secara komputasi. Salah satunya nextnya adalah fungsi satu kolong yaitu pemetaan f ke ab dikatakan fungsi satu arah dengan pintu kolong atau trap one-way function jika fx mudah dihitung untuk semua x elemen a tetapi sangat sukar dihitung secara komputasi yang menemukan x sehingga fx sebenarnya fungsi tambah disebut dengan pintu kolong. Jadi biasanya fungsi landasan matematika fungsi pintu kolong ini digunakan untuk mencari kunci ya kunci pabrik asiapa pastinya sehingga bila fx dan k maka x lebih mudah dihitung. Contohnya misalkan fungsi x sama dengan x koma 3 n dan dalam hal ini n sama dengan pq dan pq adalah dua bilangan prima adalah dua buah fungsi satu arah seperti dijelaskan di MT sebelumnya. Menghitungnya mudah tetapi segmentasi sulit. Sebaliknya jika diberikan fx maka penentuan x yang memenuhi adalah sangat sukar segmentasi apabila faktor dari n tidak diketahui. Soalan dinamika mencari angka tidak dalam modulus n jika faktor dari n diketahui yang di dalam n adalah 262, 465, dan 3723 sama dengan hasil dari p dan q maka faktor dari n merupakan sektornya maka prosedur kembalikan kebutuhan semikian ya sama dia sama dengan fungsi x menjadi lebih mudah. Nah secara algoritmanya sudah ada nanti kita bahas lagi di nextnya. Tapi yang perlu kita ketahui yang saya tadi bilang lagi fungsi satu arah dan fungsi satu arah dengan pintu kolong memiliki peran penting pada sistem kriptografi kunci publik. Jadi kita sudah tahu nih sistem matematika ini dipakai buat apa sih? Oh, ternyata fungsi itu bisa pakai buat kunci bertanya. Masuk ke kombinatorik ya. Kombinatoral matematika adalah cabang matematika yang mempelajari ya kita sudah pernah pelajari juga sih kita sudah pelajari juga waktu pas di deskripsi ya. Kembali pengaturan objek-objek solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorik ini adalah jumlah cara pengaturan objek tertentu dalam himpunan dalam kriptografi kombinatorik dengan hal-hal seperti banyak yang berapa banyak kunci dibentuk berapa banyak kombinasi plain text dan cipher text yang mungkin dan berapa banyak bit yang mempunyai paritas ganjil dan tanpa sebagainya. Dalam kombinatorial ada kaidah dasar menghitung, yaitu ada perkalian, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian adalah jika n adalah buah percobaan masing-masing bukunya p1 dan p2 dan p selanjutnya tekan selanjutnya hasil yang mungkin maka bila kita semua pikir berapa secara serempak maka n dia yang dapat adalah p1, p2 dan pn hasil percobaan yang mungkin. Oke, ada penjelasan adalah jika n buat percobaan masing-masing punya p1, p2, pn hasil yang mungkin adalah
P1, P2, dan selanjutnya PNI. Contohnya seperti ini. Banyak kunci sebuah algoritma kriptografi adalah 24 bit. Seorang yang memecahkan cipta teks menjadi plain teks dengan mencoba seluruh kunci tempatnya 64 bit itu. Karena ada 64 posisi pangisian bit yang masing-masing memiliki dua kumpulan nilai 0 dan 1, maka dengan menggunakan kait perkalian jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba adalah sebanyak berarti ya, 2 kali 64 gitu ya, 2 kali 64 berarti kuncinya adalah sebanyak 1, 2, 3. Wah, banyak. Semakin panjang kunci, semakin banyak pula jumlah kunci yang perlu dicoba. Contoh lainnya adalah sebuah sandi atau password. Sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar, huruf kecil, tidak dibedakan. Kita akan menghitung berapa jumlah kertas ini dapat dibentuk. Banyaknya huruf alfabet adalah 26 A sampai Z, dan banyaknya angka desimal adalah 10 ya, 0-9. Jadi jumlah suruhnya adalah 36. Masing-masing huruf atau angka dapat menjadi pilihan untuk posisi karakter di dalam password. Untuk kata sandi dengan panjang dengan 6 karakter, jumlah komponen kata sandi adalah berarti di jumlah dulunya semuanya angka. Karakter yang berarti makan 6. Ada 2.176.262.336. Itu karakternya 78 juta. Nah, yang 36 karakter, yang 8 karakternya adalah 2M. Ini kita jumlahkan tuh. Berarti jumlah jumlahan suruh kata sandinya adalah 2.34. Karena 2 triliun. 2 triliun sekian ya. 2 triliun. Miliar, ya 2 triliun benar. Masuk ke permutasi. Nah, di sini permutasi adalah jumlah utang berbeda dari pengaturan objek. Permutasi dari n objek adalah n n dalam kurung n 1 dan n 2 21 sama dengan n faktorial. Permutasi dari r dan n objek disimbolkan dengan n r adalah jumlah kemungkinan urutan n buah objek yang dipilih dari n buah objek dengan R lebih kecil sama dengan N. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Jumlah urutan yang berbeda adalah berarti permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurangin R sama dengan N faktorial. Contohnya seperti ini. Ada 26 huruf di dalam alfabet. Jika huruf-huruf tersebut disusun disusun, maka terdapat 26 faktorial urutan yang dapat dihasilkan. Jika kita menyusun 5 huruf alfabet, maka jumlah kemungkinan susutan huruf yang dapat dibentuk adalah berarti permutasi 26/5, yaitu 26 faktorial per 26 dikurangi 5 faktorial. Hasilnya adalah 7.863.602. 3.602. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung berapa jumlah string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda diikuti dengan angka-angka yang berbeda pula. Ada P, ada P untuk permutasi yang 24 karena ada 4 huruf di situ untuk mengisi posisi 4 huruf, dan P 10.3 ada cara untuk mengisi posisi 3 buah angka. Karena sen disusun oleh 4 huruf dan 3 angka, maka jumlah sen dapat dibuat adalah P265 dikali P103. Hasilnya adalah 258.336.000. Masuk ke kombinasi. Untuk khusus di permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan dihitung kalau di kombinasi tidak ya.
komnya sedih semua dengan C, NF, atau NL adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Yang banyaknya adalah N faktorial per R faktorial dikali N minus R faktorial. Jadi contohnya, setiap paragraf ASCII panjangnya 1 byte, 1 byte itu adalah 8 bit. Jumlah bit yang mengandung 3 buah bit adalah 83 lah. Kombinasi 8 dan 3, 8 faktorial per 3 dikali 5 faktorial sama 56 buah. Banyaknya cara membagi 5 buah kartu remi yang diambil di tumpukan 52 buah. Kartu masing-masing kepada 4 orang. Jadi kombinasi 52 dan 5. Nah, 4 orang berarti dikali di 4 nih. Tinggal dikurang aja 5. Dan setiap orang dikurang 5. Oh, karena berarti 5 kombinasi. Kombinasi 5. Berarti sejumlah kartunya bukan harus dibagi 5. Dikurangin lagi kan. Tapi 7. Hasilnya sendiri ya. Oke, sampai sini materi kita pada pagi hari ini. Untuk ada sama matematikanya, ada yang mau ditanya. Di nextnya kita masih bahas tentang ini juga, apa namanya, landasan matematika ya, untuk fotografinya ada teori bilangan, teori peluang sama teori informasi. Ada yang mau ditanya ke sini? Assalamualaikum Pak. Tanya untuk pemakaian kriptografi dan himpunan korelasinya untuk konversi angka itu gimana? Saya nggak paham. Oke. Untuk pemakaian kriptografi dan himpunan korelasi untuk konversi angka gimana? Oh. Nanti sih kita akan belajar itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kurang lebih hampir sama seperti kayak kita pakai simple text ya yang sebelumnya. Nah, contohnya ini kan jadi ada namanya nanti itu algoritma, bukan kan kalau simple text yang sebelum kita pakai itu sisi kayak saat itu kan cuman buat ini aja ya, alfabet aja. Tapi ada juga namanya yang cipta abjad tunggal, ada lagi namanya cipta abjad banyak, itu adalah gabungan dengan angka-angka sih. Dan untuk memang yang selama ini yang kita sudah pelajari itu baru berdasarkan abjad saja untuk konversinya. Ya kalau mau misalkan contohnya kan karena atau bisa sebenarnya bisa juga di ini sih seperti apa namanya dipisah gitu ya. Secara proses dipisah, kalau emang mau kayak ini dipisah yang si apa namanya AHA itu seperti apa, ini seperti apa. Jadi kalau yang sebelumnya kan abjadnya 20, kita punya 26 abjad, geser ke 8 ya, akselerasi ke 8, 3, ataupun hal yang lainnya. Maka memang secara notifikasi, notasinya itu kan udah ada tuh yang CSA chipernya. Jadi kalau mau digeser yang angkanya memang bisa di, kalau saya sih lebih apa namanya logiknya itu bisa dipisah masing-masing, tapi juga dipisah gitu karena kan secara teks kan ketika kalian kirim teks ke orang yang gitu, apa namanya satuan gitu kan, walaupun memang ketika itu harus dia punya notasi masing-masing. Jadi untuk misalkan si apa namanya si abjad itu adalah modul tadi dibuat apa namanya mod 26. Nah kalau angka itu paling modulnya 10 karena angka itu kan 0 sampai 9. Nah baru itu tinggal digeser aja, kita mau geser kemana si angka ini kan. Kalau yang sebelumnya kan si ini kan yang sudah kita pernah pakai kan
yang CS Archival itu kan digesernya mungkin setelah 8 waktu bisa. Nah kalau angkanya bisa kita geser juga misalkan 10 atau 5 atau 7 lah. Nah gitu toh. Nah kita dihubungnya ke dalam senang. Oh ada pasti ya. Ya namanya itu kan seni keamanan ya. Nah keamanan jaringan ini kalau kalian boleh sempat saya kata apa dulu. Oke, baik. Pertanyaan lagi, next-nya ada Wahyu Gultom, Pak. Itu ada hubungannya nggak dengan sistem keamanan jaringan? Yes, itu ada gitu ya. Kalau Wahyu, jadi yang sebelumnya saya tahu gitu ya, kalau untuk cryptography itu ada di mana? Di email, bisa di email itu ada. Di encrypt di data kita. Kembali itu ada di email termasuk di WhatsApp pun juga sama termasuk ada di mesin ATM pun juga yang sebelum materi ke ininya jadi ada penggunaan kehidupan sehari-hari salah satunya itu di mesin ATM di email terus setelah itu kayak di WhatsApp juga sama kayak kalian pakai Telegram itu pasti juga sama tuh dia ada sistem ini ya. Sistem keamanan jaringan tapi ya sistem keamanan jaringan di sini ya untuk memproteksi si ininya gitu ya isinya gitu maksudnya kan jaringan ini kan ada yang melibatkan biop jaringannya atau memang dari si aplikasinya gitu. Itu juga boleh bisa kalian angkat buat apa namanya skripsi kalian. Skripsi ya buat ini skripsi bisa udah ada rencana mau skripsi pakai ini kripto. Ada lagi yang lain oke, sebentar saya coba lihat absensi kembali ya. Oke, saya coba absensi kembali. Erlan, saya sakit ya. Ada Erlan? Hadir, Pak, sekarang. Wah, hadir. Erlan, enggak ada ya Erlan. Enggak masuk lagi ya. Lima, saya pulang juga sama. Terus Rega Alfian Fatama. Satu lagi, itu memasukkan tugas satu. Tugasnya itu nanti pas jadi dua materi terakhir
dua pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Jadi ini sebenarnya panjang. Sebenarnya nggak susah banget tugasnya. Jadi setiap kalian coba cari soft score, terus kalian running soft score-nya. Jadi bisa bilang aplikasi yang sudah dalam bentuk kriptografi. Dia tuh kriptografinya model-model apa? Gitu. Jadi just dua pertemuan sebelum kita UAS nanti itu kalian presentasikan gitu ya. Ke tes ini kan ada kurang lebih yang masuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling nggak misalkan setiap satu ini presentasinya ada 5 orang. Ada sih nggak lah, lama banget. Oh, sorry. Belum. Tes, dengar nggak soal saya? Dengar, Pak. Silva, dengar suara saya? Saya selalu pakai wifi, pakai handphone, agak tadi agak juga. Koneksinya agak putus. Jadi sebentar, saya buat. Bagusnya apa? Yang saya bilang kalau kalian bisa kalian sudah dapat source code-nya, kalian bisa coba untuk ajukan aplikasi ke skripsinya. Karena kan skripsi itu ada dua hal ya, yang mau di ini apa ya? Yang saya tahu itu dulu itu skripsi itu mau produk harus produk jadi atau gimana? Tinggal laku di dalam. Atau misalnya model penelitiannya adalah model penelitian yang tidak membutuhkan penelitian itu namanya apa sih fundamental research. Saya nggak tentuin source code-nya apa, cuman kalian nggak boleh sama gitu ya. Nah, supaya sama nggak sama, kita tahu sama nggak sama ya. Saya akan buat ini ya. Apa namanya, buat saya buat Excel-nya nanti untuk yang ininya siapa aja gitu. Yang ini dia mau pakai fotografi apa, misalkan pakai yang apa namanya, ya, ATSA. Kondes gitu kan, atau misalkan ada di peralir, ada pemotret di peralir, itu banyak sih. Jadi bisa kalian coba untuk ini sendiri. Sama satu lagi, kalian maunya masing-masing apa kelompok? Kalau ini kan berarti kan cuma 5 kelompok, kalau masing-masing ada 10 orang. Masing-masing kelompok. Nah, ada tanggapan? Oke, ada kelompok bilang. Satu orang. Ayo, ada yang lain. Kelompok apa ini? Masing-masing. Oke, baru satu-satu nih. Masih imbang. Yang lainnya. Baru dua orang nih. Message. Kelompok mau masing-masing. Ya saya bilang tadi kalau misalkan saya bilang kalau kelompok, ya otomatis seperti kalau misalnya kalian pakai itu buat skripsi itu ada sebab ada yang harus ada yang ngalah gitu kan. Tapi kalau emang ini ya
apa namanya, kalau memang apa sih namanya masing-masing itu kalian bisa pakai gitu kan. Jalan seperti fotografi kalian bisa cari gigit, atau misalkan gigit GitHub atau Google itu biasanya banyak yang nyari, atau kalian di bukunya juga ada, ada kalau seperti fotografi itu bukunya bisa kalian pakai semua, tapi yang jadi seperti fotografi lalu presentasikan cara ini ya, notasi matematikanya gitu ya. Misalkan contoh kita nggak usah yang ribet-ribet kan, apa yang cukup misalkan kata halo itu jadi apa gitu kan. Jadi materi ini jaga soft skill fotografi dan kita lihat dulu ada orang kelompok sama. Oke, berarti kelompok ya. Tapi kalau yang masing-masing nggak apa-apa juga sebenarnya. Untuk kelompoknya saya sedangkan ke kalian masing-masing. Apa namanya? Kalian membuat kelompok sama siapa? Di sini kan ceweknya ada dua pasti. Tapi kalau cewek mau yang lain, nggak jadi masalah juga. Oke. Oh sama, udah ini, Laude, udah dengan suara saya, masih putus nggak? Ya, pas sudah mulai lancar. Iya nih, sorry maaf, jadi memang, saya ini kalau Zoom ini kalau pakai HP ini udah agak-agak ngeri-ngeri sedap aja. Ngeri-ngeri nggak bisa ya, kalau pakai telepon saya. Jangan ngeri-ngeri sedap, nggak kuat aja. Oke, jadi tugasnya kelompok. Tugas kelompok. Atau mau Mas Di juga boleh. Apa sih? Satu kelompok dua orang. Kalau ini berarti kita ada, nanti ada presentasi kalau dia ada lima kalau misalnya itu ada enam gitu kan, kalau cuma dia satu orang sendiri yang sibuk ya. Oke, dalam materi kita berarti presentasikan cara itu ya. Dua kali pertemuan. Jadi ini long term ya. Saya paham juga susah. Dan saya juga ngalamin dulu, makanya saya minta kalian boleh apa aja ya. Soundspotnya cuma nanti saya buat atau kalian di sini udah ada yang mau nentuin, oh saya pakai ini nih. Saya mau pakai apa namanya desa tipper, tidak mampu terus di ini desa spotnya aja ada tipper aja tunggal hampir banyak tipper diskusi ada poligram.
fasilitasi untuk cara kerja ini kalau tidak jadi masalah. Ya saya kita jalan kerja fotografinya, cara kerja si aplikasinya ya. Misalkan kalau kalian nemu sebuah aplikasi SMS ataupun ya chatting gitu dan itu apa sih namanya aplikasi SMS atau chatting dan saya nggak minta kalian jelasin oh si chatting ini prosesnya itu begini-begini dulu baru begini itu begini tapi yang saya minta cuma ketika dia di encrypt dengan kriptografi itu cara perhitungannya itu seperti apa cara ini gimana gitu. Seperti itu aja. Ada lagi yang mau ditanya atau sudah ada yang ide untuk saya mau pakai ini tunggu dia bersama yang lain. Kalau nggak ada apa-apa, jadi kita nanti untuk nextnya di next weeknya baru kita saya akan tanya kelompoknya siapa aja. Kedua, kalian mau pakai fotografinya, algoritmanya apa, gitu ya. Kita si mereka dia tunggal kah, dia tanya kasih homofonik, poligram kah, atau misalkan pakai yang pakai DES, pakai public atau SA, macam-macam sih. Kalau double DES, triple DES-nya kepusing, pusing sih juga banyak. Satu materi dulu, satu bab panjang banget. Kayaknya saya nggak bisa masukin semuanya, mungkin sebagian bab ini. Atau kalian juga pakai yang steganografi juga nggak apa-apa ya. Steganografi itu adalah teknik keamanan menyembunyikan pesan pada gambar. Kalau kalian dapat juga is okay. Metodenya juga boleh terserah ini pakai steganografi atau kriptografi. Salah saya. Kalau sudah jelas. Kalian tentu info ke saya kayak kelompokan berkelompok sama siapa dan fotografinya digunakan apa gitu. Kalau mau sendiri nggak apa-apa, dia mau sendiri nggak jadi masalah juga gitu. Oke, kalau sudah yang bertanya kembali jika tidak ada saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu semuanya, jika kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.